Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Sobok Hantu. Episode kali ini sangat berbeda dari episode-episode sebelumnya. Kita kali ini berkunjung ke Siak bersama tim Sobok Hantu. Seperti yang kita ketahui, Siak merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan sejarahnya. Nah, kali ini tim Sobok Hantu berkesempatan untuk berkunjung ke beberapa tempat yang ada di Siak. Mulai dari berziarah ke makam Sultan, ke makam Tuan Kadi, serta berkunjung ke Istana Siak. Nah, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Saksikan terus video berikut. Kita lagi ada di Siak, Taman Tengku Agung. Ini Tanja itu adalah topi atau songkok khas Riau. Hello everybody, hello guys, welcome to back to my channel, Maggie Irawan. Kali ini kita lagi di Siak, lagi mau sama Bang Baung. Kita mau nengok Bang Baung di lantai. Lantai apa? Koni. Jadi panjat tebing. Buat masa saya tadi disangka panjat tebing. Iya, kita kayak gini panjat tebing. Panjat yang lain bagian ya. Bagian dari keluarga panjat tebing. Bagian keluarga. Halo teman-teman, yay, finally akhirnya sudah sampai kita di Siak. Setelah tadinya tuh kayak ya Allah, setelah tadi tuh kayak ngerasa kayak hujan, udah jadi ngevlog. Ayo guys, hujan teman-teman, hujan, kamera, oh hujan, kita berteduh. Bila jadi kita dapat info di sini tuh ada satu jalan yang di sana sering ada kecelakaan. Dan dapat info dari warga sekitar sini katanya dulu di tempat pembantaian PKI. Nah, hari ini kita mau ziarah dulu ke makam Sultan Syarif Kasim II dengan masjid dan ada ke makam Koto Tinggi. Koto Tinggi kan? Iya, Koto Tinggi. Makam. Koto Tinggi di sana ada SSK 1 dan ada beberapa Sultan ke-6 juga kayaknya di sana. Kita mau ziarah. Kita sholat dulu ya. Sebenarnya nih kita mendadak loh sih ya. Tapi ya, niat awal nih aku sejarah. Nih, kalian belum tahu ya. Merinding lah. Bang, udah bang. Intinya kita ziarah dulu. Ziarah. Ya, Maggie bilang itu kan. Ya. Hari ini. Merinding. Tanpa ada schedule. Tanpa ada schedule. Kalau niatnya ziarah, akhirnya ada schedule. Jadi dimudahkan lah kan kita. Itulah Sobok Hantu. Real. Sudah sampai di makam Sultan Syarif Kasim II dan beberapa makam yang lainnya. Setelah ini kita ke makam Sultan Syarif Kasim I dan ke Istana Siak. Asli kayak perjalanan kali ini benar-benar gak aku bikin nih kalau aku bawa dosa. Bawanya tuh merinding terus dan ada beberapa kebetulan yang ini gini, nian aku tuh ini ada hubungannya dengan Sobok Hantu ya. Ini aku gini, kalau memang tujuan kami baik ya Allah, tolong mudahkan. Tapi kalau tujuan kami salah, ya udah gak usah. Alhamdulillah. Tiba-tiba aja kita udah siap tanpa schedule. Di sebelah itu tuh ada makam. Kalau nggak salah di sana ya, apa di sekitar sini, pokoknya sini kalau nggak salah tuh ada makam yang di dalam pohon. Oh, yang dalam pohon. Ya, di situ. Katanya nggak jauh dari itu ya? Iya. Katanya nggak jauh, nggak dari kata temanku tadi nggak jauh dari makam dari posisi.
Berarti udah selesai sini semua, baru kita seberang. Untuk ceritanya nanti kita coba tanya. Oke teman-teman, masuk ke sini tuh wangi. Beda ya, beda aja gitu. Oke, aduh, sulit ngungkapin. Kita sholat dulu aja ya. Kita mau ke sebelah ziarah ya? Iya, ziarah makam Sultan Sarukes II. Makam paman, ini makam mertua Sultan Sarukesin, dan sebelahnya makam istri beliau, permaisuri, maaf, makam permaisuri. Teman-teman, jadi kita sudah sampai di makam Koto Tinggi. Di sini aku baca Wikipedia beberapa hari yang lalu, itu beberapa sultan ada di sini, salah satunya Tuan Kadi katanya di sini, tapi mari kita cek. Oke, kemarin kita udah ke rumahnya Tuan Kadi, kali ini kita bersempatan untuk ziarah kuburnya di sini makam di Siak ya, Sultan ke-6 juga di sini yang bang-bang cari-cari mau ziarah maksudnya. Ini para syekh-syekh yang ada di Siak. Koto Tinggi ini tuh ada apa ya? Nah, yang di Koto Tinggi itu ada ini. Ada Sultan 6, ada Sultan Syarif Kasim 1 dan ada beberapa sultan lainnya. Dan Tuan Kadi konon katanya di sini. Jadi kita baru sampai di makam Koto Tinggi. Percaya ya. Sultan Asyaidi Syarif Kasim I Abdul Jalil Syafuddin Sultan Syarif Kasim II ini adalah Sultan Syarif Kasim I. Ya. Sementara Sultan Syarif Kasim yang kedua itu Sultan Syarif yang ke-12. Yang ke-12. Nah, di sini berarti makamnya. Yang satu di sini. Iya, di sini. Di satu lagi. Yang satu yang tadi. Yang tadi di sana. Nah, kata yang di rumah Tuan Kadi. Tuan Kadi adalah salah satu sultan keberapa itu? Sultan ke-6 atau berapa? Sultan ke-6 itu di Malaysia. Sultan keberapa? Ada lagi satu Sultan Syarif Kasim, Bang. Jadi orang tuanya. Ada dua ya, betul. Sultan Syarif Kasim, kemudian salah satu dari anaknya ada salah Sultan Syarif Kasim. Nah, anaknya ini baru ini Sultan ke-12. Yang itu kan? Nah, nanti tanya lagi lah Sultan Syarif Kasim yang pertama kali itu. Ya. Bukan pertama orang tuanya. Cuman Sultan Syarif Kasim 1 itu Sultan ke-10. Yuk, kita ke sana. Oke teman-teman, setelah kita melihat makam Sultan Syarif Kasim 1 sampai Sultan ke-11 yang ada di sini, dan seperti di awal kemarin kita beberapa hari yang lalu sempat silaturahmi ke
makam ke rumah asli, rumah Tuan Kadi yang di Pekanbaru. Nah, kami sedikit kesulitan mencari makamnya. Pak, ini Sultan Syarif Kasim 1. Sultan Syarif Kasim 2. Oh. Yang terakhir.